Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini gue senang banget, kenapa? Karena gue dikirimin dua barang dari brand audio yang sangat terkenal yang katanya establish atau mulai berdiri itu tahun 1910. Jadi ini sekarang 2020, sudah 110 tahun. Yaitu Denon Audio dari Jepang. Nah, gue dikirimin dua IM-nya mereka, yaitu C620R sama C720. Nah, ini masih single dynamic driver dan bentuknya straight down. Dan banyak sekali keistimewaannya. Harganya di kisaran yang C620R di 1,5, yang C720 di kisaran 1,990. Ya, hampir 2 juta lah. Nah, kira-kira gimana bunyinya nih? Kita akan bahas aja ya. Nah, Music Lover, sekarang kita mulai aja dari speknya. Nah, ini walaupun serinya berbeda, yang satunya 620R, satunya 720, tapi ternyata speknya hampir sama banget. Ya, dari impedansinya sama-sama 16 ohm. Kemudian sensitivity-nya sama-sama 110 dB. Frekuensi responnya juga yang satu di 6 Hz sampai 40 kHz. Yang satunya sama seperti itu juga. Nah, beratnya aja nih agak beda. Kalau yang 620R itu ternyata lebih ringan, walaupun dia ada mic-nya, ya 620R itu ada mic-nya ya, itu cuma 6,6 gram, sedangkan yang 720 itu di 8,6 gram. Ya, sama-sama menggunakan dynamic driver dengan ukuran 11,5 mm, termasuk berarti yang agak gede nih dynamic drivernya. Rata-rata kan biasanya ada 7, 8, atau yang kayak KZ itu kan rata-rata 10 gitu, ini 11,5, jadi lumayan gede drivernya. Jack-nya gold-plated, ya straight down, kemudian kabelnya katanya kabel copper. Nah, seperti itu speknya. Sekarang kita akan bahas dari desain, build quality, sama sedikit fitur yang dibawa sama Denon C620R dan C720 ini. Yang pertama gue bahas dulu fiturnya, itu ergonomik desain bahannya dari aluminium dan resin. Ya, katanya supaya fittingnya maksimal dan soundnya juga bisa dimaksimalkan. Yang 620R ada mic-nya, ya, ada 3 tombol, dan ini bagus loh, gue cukup suka ya. Ada plus, minus, dan di tengahnya itu ada kayak tekstur-teksturnya gitu loh. Nah, kemudian ini yang unik juga nih. Katanya nih ya, supaya mengurangi mikrofonik, Music Lover ngomong-ngomong tau gak mikrofonik? Mikrofonik itu kalau misalnya kita pakai IM, ya terutama ini yang problemnya di straight down. Kalau yang over ear kadang-kadang udah nggak terlalu kerasa, karena kan kita pakai ke belakang kuping, terus rata-rata jatuhnya itu ke baju atau ke dada kita itu nggak terlalu kena banget gitu. Nah, kalau yang straight down itu biasanya kena ke baju atau kena ke dada kita. Dan itu biasanya ada yang namanya microphonic. Dan kalau kita dengar di IM-nya itu kayak bunyi gesekan-gesekan baju tuh. Nah, itu namanya microphonic. Nah, ini katanya mereka menggunakan teknologi radial cascade damper. Ini radial gue nggak tahu apa dari ban radial gitu ya. Nggak tahu juga ya. Pokoknya katanya mengurangi microphonic. Kemudian untuk teknologi drivernya atau akustik ruangan IM-nya itu mereka menggunakan teknologi Denon Acoustic Optimizer untuk detail sound yang lebih baik dan dinamis. Jadi katanya itu dia ngatur buangan atau tekanan udara di depan sama di belakang. Jadi lebih fleksibel mungkin drivernya. Nah, kemudian dia juga dapat Complay. Nah, ini yang menarik sekali. Ternyata dia kerjasama juga sama Tips Complay. Ya, tahu kan yang bahannya dari foam itu, yang nyoy-nyoy gitu. Nah, ini dapat yang ori Music Lover, bukan yang KW-KW ya, bukan yang... Nah, tips sedikit. Nentuin Complay itu bener ori atau enggak, itu coba dipencet. Kalau dipencet-pencet sampai kecil, kemudian dia ngembangnya lama, nah itu asli. Coba kalau yang KW-KW. Dipencet, set, satu detik langsung bek. Langsung udah ngembang lagi. Nah, ini yang Complay yang asli. Nah, yang menarik juga dia dapat case unik. Nih, jarang-jarang kan dapat case kayak gini. Ini bahannya kayak dari silikon, terus cara pakainya tuh kita lilitkan di sini ya. Jadi ini unik banget. Nah, selain itu fitur yang menarik juga dari Denon ini ternyata ada apps-nya, baik itu di iOS maupun Android. Jadi Music Lover bisa download di iOS atau di Android untuk mengoptimalkan suaranya. Yang menarik juga keduanya sudah high res. Music Lover tahu enggak tadi kita udah bahas frekuensi responnya dari 6 Hz sampai 40 kilo. Ya udah, itu udah pasti high res gitu. Walaupun itu kan sertifikat doang gitu. Jadi gue sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sama sertifikat high res. Tapi minimal mereka sudah melakukannya. Jadi sudah terdata bahwa mereka sertifikasi high res atau high resolution. Ya, kita akan masuk langsung aja ke build quality-nya.
dari jacknya ini sama-sama gold plated, straight, lurus. Cuman yang 620R itu karena dia ada mic-nya, jadi ada 4 pole. Kalau yang 720 nggak ada, jadi cuman ada 3 pole. Untuk cover jacknya sama-sama mirip banget gitu. Ya, cuman memang kalau kita lihat ke atasnya, nah ini yang beda banget. Yang 720 itu kerasa banget kabelnya dari bahan yang lebih baik. Ya, yang 620R itu masih kayak kabel, ya kayak kabel biasa gitu ya, plastik karet gitu yang biasa. Nah kalau yang 720 memang kerasanya lebih solid, lebih tebal gitu, dan lebih agak keras gitu. Jadi memang kelihatan bahwa ini memang bahan kabel yang lebih baik. Nah kita ke atas di splitternya, splitternya juga sama persis sih bentuknya. Nah yang membedakan di atas, ya tadi yang 620R ada mic-nya, mic-nya warna perak seperti ini. Kalau yang 720 ya nggak ada mic-nya. Yang 620R, mic-nya tadi 3 tombol. Nah, bagian atasnya, housing-nya. Yang katanya bahannya dari aluminium dan resin. Nah, ini bentuknya ya kayak peluru gitu. Cuman nozzle-nya ini kayak angled. Jadi dia kayak agak bengkok sedikit. Nah, itu juga membantu jadi kita tahu ini posisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu sangat membantu. Dan mungkin juga ini membantu untuk posisi nembak ke kuping kita. Kalau kita pasang, jadinya bisa nembak langsung ke gendang telinga kita. Jadi pasti suaranya akan lebih maksimal. Ya, bahannya, ya gue suka sih. Ini termasuk solid, oke banget. Nah, yang membedakan juga yang unik, itu keduanya ini punya tips yang berbeda. Ini kalau gue lihat, nggak ada yang punya tips seperti ini. Mungkin yang agak mirip, itu kalau misalnya Clover tahu tipsnya JVC Spiral Dot, itu agak mirip. Cuman yang Denon ini, bornya lebih gede, kemudian ketebalan nozzle-nya itu lebih pendek. Jadi kayaknya ini lebih maksimum mungkin karena bukaannya bornya lebih gede ya. Yang membedakan juga antara 620R dan 720, itu kalau 620 tipsnya itu hitam, benar-benar hitam doff. Nah kalau yang 720 ini kelihatannya lebih transparan. Gua nggak tahu, mungkin mereka juga mengatur tuning bunyinya dari tipsnya juga, dari bahannya mungkin. Cuma ini kelihatannya agak sedikit berbeda. Nah sekarang kita langsung saja masuk ke sound quality-nya. Yang pertama gua bahas adalah yang 620R. Yang 620R ini untuk tips bawaannya itu memang yang pakai comply. Nah cuman gua pribadi nggak terlalu suka sama tips comply. Yang pertama, tuningnya menurut gue, buat gue pribadi ya, karena tiap orang kan beda-beda. Buat gue pribadi, comply itu terlalu dark bunyinya. Jadi gue lebih cocok pakai yang silikon. Makanya dua-duanya gue akan pakai dan bandingkan adalah dengan menggunakan tip silikon. Nah yang 620R bunyinya, arah suara cenderung V-shape. Dengan bass yang nampol, gede, yang persentasenya cukup menggelegar lah bassnya. Mid-nya karena dia V-shape, agak di belakang nih mundur. Nah, treble-nya, ini yang gue cukup suka, ternyata cukup cering. Ya, walaupun bukan yang cering banget, yang terlalu pedas, enggak. Tapi oke lah. Jadi untuk tuning-nya, untuk yang 620R ini lebih gampang lah, lebih aman, lebih fun gitu. Nah, teknisnya, yang 620R ini termasuk oke. Ya, termasuk bagus, bukan oke lagi sih. Ya, dengan budget sekitar 1,5 yang 620R ini, gue bisa dapat clarity yang bagus, kemudian detail yang bagus, soundstage yang cukup luas, positioning yang sangat baik, kemudian separasi instrumennya juga benar-benar kepilah-pilah. Gue tadi dengerin musik yang cukup kompleks gitu ya, yang cukup banyak instrumennya, dan gue bisa mendeteksi itu masing-masing instrumen yang ada di situ. Jadi kedengarannya, gambar semua instrumen itu bisa terdeteksi dengan sangat jelas. Nah, itu kurang lebih untuk 620R. Nah, sekarang kita masuk ke 720. Nah, untuk yang 720 ini, dari awal gue mesti bilang, ini tipikal yang analytical. Jadi kalau yang 620R ini yang lebih fun, yang lebih, ya, lebih hura-hura lah musiknya gitu ya. Nah, yang ini lebih serius nih, lebih serius bunyinya. Ya, tonalnya lebih balance. Bassnya nggak segede 620, lebih tight, lumayan ada impact-nya, ya. Oke, nggak panjang. Kemudian mid-nya juga lebih present, ya nggak terlalu ke belakang, jadi lebih kerasa gitu karena lebih rata. Dan treble-nya lebih extend lagi dibanding 620. Nah, tuning-nya kurang lebih seperti itu. Nah, secara teknis, ini dia nih. Nah, 620 kan kita udah bahas tadi bagus secara teknis. Baik itu separasi, baik itu soundstage, baik itu clarity detail. Nah, yang 720
meningkat lagi music lover. Detail clarity-nya lebih detail lagi, clarity-nya lebih bagus lagi. Kemudian separasinya benar-benar kepisah. Jadi lebih baik lagi dari 620. Sound stage-nya, positioning semua instrumen itu benar-benar kerasa. Mau itu wide-nya, lebarnya, layering depan belakangnya, pisah-pisah gitu. Misalnya ada yang instrumennya di depan, di tengah, di belakang itu benar-benar kerasa. Atas bawahnya juga lebih luas. Ya, untuk yang 720. Jadi ini benar-benar secara teknis ini lebih baik gitu dari 620. Dan yang gue juga notice, power-nya ini lebih besar kerasanya. Dan dynamic range-nya jauh lebih bagus. Presentasi bunyi-bunyi yang kecil sekali ataupun yang keras gitu bisa dipresentasikan dengan sangat baik. Mungkin satu problem yang gue kerasa mungkin perlu diperhatikan di 720 ini, mungkin karena power-nya yang lebih gede, jadi gue dengerin noise floor-nya juga lebih kerasa. Jadi lebih black background yang 620R gitu. Sama, ini karena bahan dari radial tadi yang gue bilang ya, sleeve-nya. Tapi ternyata ini masih kedengeran mikrofoniknya. Lebih nggak kedengeran mikrofoniknya di 620. Nah, music lover, untuk kesimpulan akhirnya. Buat music lover, kalau yang suka suara-suara yang fun, suara-suara yang rame gitu, mungkin yang buat dipakai daily use dan ada mic-nya bisa dipakai sehari-hari, kayaknya C620R bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau music lover yang lebih analytical, yang kupingnya sangat peka, yang harus, oh gue mesti dengerin nih instrumen ini posisinya di mana, gue mesti dengerin nih apa aja instrumen dalam lagu ini, yang lebih serius gitu, nah mungkin 720 yang bisa jadi pertimbangan untuk music lover ya. Tapi anyway, dua-duanya buat gue pribadi ini adalah in-ear monitor yang memang sesuai dengan legendnya dia gitu ya. Denon kan memang audio legend gitu, dan mereka berhasil membuat IM yang harganya cuma segini ya. Gue bilang cuman karena kalau music lover coba search harga-harga Denon itu berapa ya, itu mahal-mahal, dan mereka ngeluarin yang harganya segini kayaknya buat mereka ini versi budget kayaknya buat mereka, tapi suaranya improve-nya lumayan jauh. Oke, itu aja dari gue music lover. Ingat selalu untuk audisi, ingat selalu untuk percaya sama kuping sendiri. Kalau music lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Gimana sih gue mau bilang? Oke. Nah, kayak gambar semua instrumen.